Hello semua, ini kawan kami Siti. Dia ini pandai orangnya. Dia merupakan pelajar tingkatan 3. Dia adalah seorang pelajar yang cemerlang dan terbaik. Semua orang pandang tinggi pada dia, termasuk kami semua, kawan rapat dia. Semuanya baik-baik saja. Sampailah dia tiba-tiba berubah. Sebab tinggal waras, pergi dulu. Hei, tunggulah. Ali, kau ada nampak Siti tak hari ni? Nampak? Kenapa? Tak tahulah, cuma... Kebelakangan ni Siti tu asyik semuakan diri saja dengan Farah tu. Itulah kan? Sebenarnya, aku rindu kat dia. Rindu kat saya ke? Ish, kau ni Wara. Bukanlah. Kami cuba bercakap tentang Siti ni. Dia tu dahlah berkawan dengan Farah tu. Lepas itu berani membelakangi kita pula. Oh ya. Yeah. Kau rasa Siti tu ada masalah tak? Masalah? Biar aku fikir. Ya, yeah, dia memang ada masalah. Dengarlah dahulu, Alisa. Sebenarnya, masa di sekolah tadi, saya ada terdengar perbualan antara Siti dengan Farah. Saya dengar Farah mahu menggugut Siti dengan kasar. Eh? Betul ke ni? Ya, betul. Kalau macam tu, rasa risaulah saya kat Siti. Jadi, ada sebab ke Siti berkasan dengan kita? Entahlah. Oh, apa kata kita sejarah Siti sekarang juga? Boleh juga. Jom. Hello kamu semua. Suara nampak? Alah tu, Farah, Siti. Tolong jangan ganggu kami lagi. Hei! Oh, maaflah. Saya sengaja buat macam tu. Hahaha. Sudahlah. Kau ni tak habis lagi ke? Sekiat hati kita ada kawan macam kau. Kau benci kau, Siti. Benci. Tengok apa kau dah buat. Apa yang tak kena dengan kau ni? Sudahlah, Alisa. Dia dah berubah. Cukuplah sampai sini saja. Siti dah tidak mahu bersahabat dengan kita. Siti, kau dengar ni betul-betul. Mulai hari ini, kau bukan kenalan kami lagi. Wah, hebatlah kau, Siti. Kau tupaskan aku pulang kau. Apa rasa? Dahlah. Mungkin kita betul bincang pasal hal ini? Rasa. Tak perlulah kita. Kau jangan. Kau tahu apa yang terjadi kalau kau langgar perintah aku. Ikut saja perintah aku kalau kau dah selamat, faham? Ya. Yeah. Janganlah fikir banyak lagi. Janji kau jangan betul hal ini dekat guru, okey? Wara, jangan buat macam tu lah. Ingatlah, kita nak jumpa kawan kita ni. Hormat sikit. Maaflah, aku rasa rindu sangat dekat dia. Ya, aku pun dah lama tak berbual dengan dia. Siti? Kamu semua masih berkawan dengan aku? Kenapa? Cubalah cakap dengan kami. Itu kau ke? Ya. Ini angkara Farah kan? Dia suruh aku ikut arahan dia. Maafkan aku. Aku dah musnahkan tali persahabatan kita. Tidak apa Siti, kami maafkan kamu. Apa? Betul ke? Ya, apa guna sahabat kau tak bermaafan? Mari kita laporkan kepada pihak polis.